Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya makhluk kasat mata. Oke guys, selain di konten kita selain menembak Masaru terutama juga tentang pembuatan PCP serta akrib unit. Oke, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, terutama banyak pertanyaan tentang bagaimana saya merubah unit pemukul seperti Benyamin ke jenis sub atau dumping, bagaimana saya membuat sistem pelatu, unit pelatu, dan bagaimana saya membuat PCB jenis adapter set. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai uklik, terutama melepas sub, melepas inlet sub Innova. Seperti ini guys, jenis dumping sub Innova. Jadi inlet ada dua jenis, ada yang sistem kayak sandal jepit itu atau kayak benik, atau juga seperti ini. Nah seperti ini, ada yang kecil ada yang besar. Jadi ini ada dua cara, jadi ikuti terus karena sangat mudah bagaimana saya melepasnya. Dua dengan dua cara itu sangat mudah sekali, dan bagaimana saya membuat gotri ini jadi tahan karat sangat mudah pula, sangat murah dan mudah, awet selamanya, sangat awet selamanya. Padahal saya nembaknya di laut, jadi kalau tidak dibuat dengan bahan khusus, dengan teknik khusus, akan mudah berkarat. Oke, bagaimana cara saya mengerjakannya? Kita buat alat-alatnya, ada di depan kita semua, sangat mudah. Ikuti terus, jangan lupa guys dukungannya untuk like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga jadi ladang pahala buat Anda, membantu kita lebih semangat dalam membangun konten berbagi ini. Jangan lupa pula hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi tentang kegiatan kita yang lainnya. Masih bersama Cek Penny, makhluk kasat mata, penembak ngawur. Kita lanjut. Oke guys, pertama-tama akan kita buka tabung dalamnya, cukup dengan garpu ini guys. Garpu kita potong, kita pipihkan, bagian belakangnya kita kurangi dikit agar bisa pas dengan dudukan cuaannya ini ya guys ya. Jadi tinggal ini dimasukkan hanya dengan sendok atau garpu, kita putar. Nah, sangat gampang. Kenapa dipersulit? Karena sangat gampang. Kenapa banyak orang mempersulit? Nih, lepas guys ya, masangnya pun gampang banget, kita nggak perlu lihat pun pasti bisa. Karena bagaimana cara saya melepas inlet, cukup dengan alat seperti ini. Nah, ini guys, ini as ini saya buat dari ruji payung ini guys, ruji payung, terus saya tekuk sedikit, saya runcingkan, saya dorong dari depan inlet. Nah, ini saya masukkan tekuan ini, saya masukkan ini guys, ini nah ini kelihatan ya, ini ada kayak nekuknya dikit ya guys ya. Nah ini tentunya nggak lurus tapi nekuk dikit. Jadi ini saya masukkan lubang, ini saya masukkan dalam inlet, lubang inlet ini saya dorong miring, saya dorong tekan dikit-dikit. Kalau seret, kita dikit-dikit kita gerakkan, kita paksa sedikit. Ini kita lihat, ini agak seret. Nah lepas, mudah ya guys ya. Bisa juga dari depan, tapi kalau dari depan, dari dalamnya, kalau dari dalam ini harus yang lebih besar. Oke guys, kita akan buat kunci untuk menarik seal inlet. Dengan ini bahannya ruji becak. Ini kayak cangkul guys ya. Jadi ini untuk ngambil inlet
yang di dalam inlet Innova ori itu kan besar, jadi kalau disokot dari luar tidak bisa, ini harus dari dalam. Nah, pakainya seperti ini, membuatnya gampang. Ya, seperti ini. Cetak ya, geser cetak ya, kayak cangkul. Jadi ini dimasukkan, tekan, tarik. Cus. Nah ini guys, oke, kali ini kita bahas mengenai bagaimana biar Gotri sistem Innova, inlet Innova awet. Caranya adalah saya membuat dari seperti ini guys. Nah, bentuknya saya ini saya buat ulang dari bahan stainless 10 mili, saya buat dom, sistem dom. Nah seperti ini guys, ini kepala ini diameter dari 9 mili, kepalanya kurang lebih 8 mili, berbentuk dom ya guys. Nah, tengah lingkaran, karena kalau dibuat full lingkaran kelihatannya lebih repot, jadi lebih mudahnya saya buat sistem dom seperti ini. Ini dari stainless guys, dari stainless bisa 304 atau 316 ya, lupa ukurannya, lupa saya. Yang penting bahannya dari stainless. Ini sangat mudah buatnya guys. Ini bawa aja ke tukang bubut, suruh buat guys seperti ini, sistem dom. Dan ini kepalanya setengah lingkaran, guys, setengah lingkaran, dan bentuknya dikasih dudukan untuk pernya. Kalau bisa bulat, tukang bubutnya mau membuatnya lebih baik lagi, lebih mudah lagi masangnya. Tapi kalau enggak, kita buat sistem dom ini untuk dudukan per yang belakang ini, yang depan setengah lingkaran, yang ini lurus. Jadi sangat mudah guys ya, jangan dipersulit, sangat mudah sekali, ini awet banget, nggak mungkin karatan, padahal saya masernya di laut terus. Kalau pakai Gotri bawaannya hancur guys, karena kena udara garam laut. Nah jadi seperti ini guys, kalau terpasang di pernya. Nah, jadi ini nggak mungkin gerak-gerak ya, karena ada dudukan pernya. Oke guys, kita tes. Rapat guysnya nggak lompat ya. Kalau ini bocor, ini pasti lompat. Buka gini dia pasti lompat naik ke atas terus sendiri. Nah ini kan deh. Ini yang nggak guys ya. Aman ya. Oke, demikian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, semoga jadi ladang pahala buat Anda. Oke, ikuti terus konten-konten kita selanjutnya tentang pembuatan PCB, kukli, dan kegiatan menimba yang lainnya. Lanjut di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk, kikuk. Iya.